Okay, welcome back to Air Claudio Channel. Bagi yang belum subscribe, silakan Anda subscribe karena subscribe itu gratis. Okay, sahabat, pada kali ini kita akan coba untuk berbagi tutorial atau trik atau cara koneksi ya, seperti ini ya. Ini namanya adalah mirroring. Menampilkan layar HP ke layar HU atau melempar layar HP ke layar HU. Kita lempar begini tidak mungkin. Kita lempar menggunakan kabel ya, kabel data. Ini adalah kabel cas. Oke. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Oke, pertama kita ambil Android kita ya, sahabatkah. Ini sebelum saya pasang ya begini ya. Ini posisi sebelum saya pasang, ini belum terkoneksi dengan HU kita, head unit. Oke, sahabatkah, untuk caranya adalah sebagai berikut ya. Pertama kita buka ini yang namanya Play Store, kita buka Play Store. Kemudian di Play Store kita cari pencariannya. Begini saya dekatkan phone link ya, seperti tampilannya. Kita ambil phone link, kemudian kita install yang ini ya sahabatka, yang Facial Multimedia Entertainment. Ini kita install di HP kita. Ini sudah saya install ya. Kalau sudah diinstall, kita tutup kembali. Kemudian kita ambil kabel data, itu kabel cas ya. Satu kita masukkan ke port USB ini. Yang satu lagi kita masukkan seperti biasa ke ini cas. Ini kita masukkan seperti biasa, kita koneksi di sini. Pasti. Kita masukkan seperti ini. Ini sudah masuk. Kemudian di sini langsung dia pindah ke, kita lihat ke HU. Langsung pindah ke HU ya, layarnya langsung terpindah ke HU. Tinggal kita buka apa yang ada di HP, langsung tampil di head unit. Jadi untuk GPS jalan otomatis sudah terhubung ya. Bisa kita gunakan GPS jalan di sini, bisa kita gunakan ke ini kan. GPS-nya berarti sudah ada juga. Langsung kita ambil GPS HP, langsung terkoneksi gini. Begitu juga dengan lagu-lagu, video-video yang ada di HP kita. Bisa kita lihat nih, contohnya kita buka video YouTube, dia langsung ke HU tampilannya. Langsung ke HU seperti ini ya. Ini bisa kita lihat nih. Nah, ini langsung ke HU. Satu lagi ya sahabatkah. Ini videonya, contoh video ya. Bisa kita lihat. Contoh videonya. Satu lagi sahabatka, untuk apa ini? Untuk suara. Untuk suaranya kita gunakan Bluetooth agar suara yang ada di HP langsung masuk ke head unit kita ya. Kita buka Bluetooth kayak gini. Kita buka Bluetooth di HP kita. Kemudian kita pindai. Nanti di sini akan terlihat Bluetooth HU kita ya. Kalau Anda gunakan HU-nya Sansui, Hollywood, macam mana. Nanti akan terlihat begini. Ini adalah tampilan Bluetooth-nya CareKit. Kita hubungkan CareKit. Kalau sudah terhubung begini, dia langsung suara yang ada di HP ini langsung berfungsi ke head unit kita seperti ini. Ini sudah saya hubungkan, kita tes. Ini ya, langsung terhubung. Oke sahabatku, terima kasih banyak telah singgah di ARK Audio Channel, dan terima kasih banyak-banyak sekali kepada subscriber yang sudah subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.